1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Penyelenggaraan oleh hikmat kebijaksanaan. 3. Persatuan Indonesia. Pancasila 1. Surat Nama Masa 2. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil. 2. Keadilan. 2. Persatuan Indonesia. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Percaya kepada Yang Rasul. 2. Percaya kepada Malaikat. 3. Percaya kepada Persatuan Indonesia. 6. Percaya kepada Nabi dan Rasul. 5. Percaya kepada Hikmat Kuping. 1. Pancasila 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. 3. Perayaan oleh Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 2. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ada 5. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada Nabi. 3. Percaya kepada Persatuan Indonesia. 4. Percaya kepada Kitab Suci Al-Quran. 5. Percaya kepada keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Percaya kepada
pada Allah, dua percaya kepada malaikat, tiga percaya kepada nabi dan Pancasila, satu percaya ketuhanan yang Maha Esa, dua keadilan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tiga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima persatuan Indonesia.